Mudah-mudahan. Okay, baru mantap, baru mantap, baru mantap. Manis baru mantap. Ah, apa perasaan? No. Yes, morning-morning Mas Bro. Hari ni kita nak tengok luka eh. Bersama pendatang baru ah. Ni budak. Tengok dia penganyir ke tak penganyir. Penganyir ke tak penganyir dia ini. Aku tak ada paksa dia yang nak ikut. Itu lebih baik sebenarnya. Daripada paksa tak jadi apa-apa. Jom. Selamat hari raya. Maaf Zahir, batin kita tak pernah. Aduh. Dia ni lah gaya nak bagi dia makan. Itu namanya meran. Gasak semalam. 3 kilo. Estek. Lepas tu. Morning-morning Mas Bro. Tu. Master Wahab. Baru mantap geng lama ni. Tapi bau sungai dah tak ada kat badan dia. Dah hilang dah. Nama dia je sama dengan nama bapa aku. Pagi ni ada pendatang baru. Wah, tu dia. Aku nak tengok dia penganyai ke tak penganyai. Tapi sebelum tu nak review sikit ini baju. Tulis apa game lupa belakang ni. Sahabat Jenggo Malaysia. Baju Sahabat Jenggo Malaysia aku nak review sikit. Tu dia. Nama pun ada. Belakang ada logo bukan game? Belakang ada logo. Nampak tu. Banyak logo ni. Banyak logo Malaysia. Menyatukan pemancing-pemancing lah macam tu cakap . Bukan pasal ada masuk persatuan ke. Tidak. Kita ni menyokong sama kita . Macam juga TBH ada yang tanya aku. Bang Joy, nak masuk TBH kena pakai baju ke? Tak payah aku kata. Ini baju ni sekadar untuk kita menjadi apa orang kata, publicity kepada satu pertubuhan, kelab, individu dan sebagainya. Kalau TBH tak ada paksa sesiapa nak masuk, tak ada join, tak ada kelab-kelab. Cuma ada penyokong saja. Dia menyokong dia ikutlah. Tak menyokong tak apa. Begitu juga dengan kelab-kelab memancing. Ni saja sono-sono yang memperkenalkan saya Master Sifu Zam daripada Rawang. Ni nombor telefon dia, siapa nak boleh rojo-rojo. Kita tengok udang dulu. Tapi pagi ni nak tengok tajuk dulu. Mana tahu ada tapah. Jom bang. Okey, turunkan tu. Dia berada rezeki. Okey, belajar buka tali dulu. Training. Aku tak pernah paksa anak aku ikut aku. Dia buka mulut nak ikut baru aku bawa. Macam tu. Bukan buka situ. Buka sana. Nampak. Khusus pertama. Maaf. Buka sana. Buka situ kagang kau nak ikat payah. Buka depan tu. Tarik je. Buat checklist tu. Buat checklist. Dan ke tak dan. Alright. Bag tu bawa sini. Nak belajar duduk depan macam Uncle Udin ke nak duduk bawah dulu? Ke depan sikit. Sanggut tu. Tu depan depan sikit, depan sikit tu. Dia dalam bot dia jangan tak takut. Jom up. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada tapah tak? Dapat dia belajar nyawa tapah kan, tapi yang kecil kan, besar tak boleh. Habis tengok tajuk pun kita tengok luka. Daripada atas. Nak ambil polis pin sekali lah. Di sana pusing. Ini tak apalah, start daripada sini. Depan. Tak pandai.
habis. Ah, kan Arwan. Tengok Hakim pandai sawuk tak? Ah, ambil Im. Ah, Hakim belajar. Okay, sawuk tu ah. Duduk kat ujung bawah ni. Ah, kita train dia, kita tengok. Ada bakat ke tak ada bakat. Okay. Okay, pegang tali tu. Kita tengok Hakim boleh ke tak boleh eh. Ambil tali. Oh, ambil tali. Sini dulu, sini dulu. Dia kalau dia dia tekan, lepaskan tali. Ha, nak berjaya ke tidak, dia besar juga buat ni. Besar ke? Okey, dia dah perlahan tu baru sawuk. Ha, tarik, tarik sikit. Biar dia masuk dalam sawuk. Perlahan, jangan bagi terkejut. Ha, tu sawuk, tu sawuk, tu sawuk. Ah, oh. Ah, kekok lagi, kekok lagi. Ha, boleh lah. Kira lesen pertama lah kan. Ha, matikan air tu baik-baik. Matikan air tu baik-baik. Ha, dia melenting. Ha, nak pegang dia betul-betul. Melekat mata kaya pegang. Ha, ha. Tali tu kat sini. Ha, jaga. Ha, pegang. Pegang betul-betul. Tangan jari kau jangan dekat mata kaya lu. Ha. Gini, gini. Gini pegang dia macam ni. Ha, masih macam ni. Jangan sesekali jari kita dekat dengan mata kaya. Sebab dia boleh macam tu. Okey, cuba eh. Ha, pegang. Kuat tak kuat tengok. Main besi kat rumah. Pegangguan tak kuat tak tahu lah. Ha, keluarkan. Tolak. Kau kena pegang gua tu, jangan sampai dia, dia macam ha, goyang-goyang sikit, goyang-goyang sikit. Ha. Ha, ha, ha. Ha, tengok mata pandan dia kat mana. Jaga jari kau tu kat dalam. Dia mesti pegang daripada luar sini ha. Eh? Ni dah gini kan dah. Koyakkan sikit. Ha, oh, nampak. Ha. Itu cara-caranya namanya Mas Bro. Baru mantap eh. Ha, Kim dah dapat guan. Ha, pegang masuk. Ha. Ha, nampak. Ha, nama main besi. Ha, lepas gang. Baru mantap. Ha, ni bakat pertama nak tunjuk ni. Ha, buka. Angkat ujung. Ha, angkat ujung ni. Bantu ucap, ucap, ucap. Ha, kau pakai sarung tangan tu tujuan dia nanti gosok ni. Injap ni ni. Jangan bagi dia kotor. Tengok dalam dah ada udang tak? Ha, dah ada udang tak? Ha, itu dinamakan padu mantap eh. Buat kerja nak kena pantas. Kalau dia tegang, ha, pegang dia sini ha. Ha, nampak tu dalam tu ada udang ha. Ha, buka tali. Eh. Kita bersama pendatang baru lagi tuan-tuan eh. Ha, nampak dalam ada udang pak. Dia nak senang. Ha, longgokkan dia. Ha, nampak tu udang. Ha, nak pegang udang ambil kepala dia. Pegang kepala. Satu. Ha, dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ha, tu je. Ha, tu cuma buang. Baru mantap eh. Ha, macam tu cara dia. Okey. Bak bersih belakang buat. Depan kotor. Depan ni yang nak kena bersihkan. Kau pakai sarung tangan. Sebab itu ayah suruh pakai sarung tangan. Nanti gosok pakai tangan je. Kata tahu sarung tangan kena pakai yang berus. Wallah cabut kau. Ui, masalah negara ni suka dibendung. Nak kena gam. Kalau dia kotor. Udang ni duduk tempat kotor. Tapi tak nak kotor. Ha. Demand tu lah. Demanding. Ha, janji dalam ada udang. Ha, macam tu cara dia Mas Bro. Ha, nampak. Ah. Tengok. Sawit tak ada lagi bang. Jadi terpaksa dah recycle yang lama tu jangan dibuang. Ha, minggu depan lah kita masuk sawit. Eh? Tarik sikit ni. Umpan tarik sikit. Ah, nampak tu. Ah, nampak. Ah, ambil udang kin, pungut. Tengok macam mana cengkok pungut. Ah, pegang kepala. Ah, masukkan. Pegang kepala dia. Kan syok mengut udang. Okey. Hmm. Padu mantap eh. Walaupun saiznya campur-campur ya. Tu ah boleh. Boleh cekodok. Ha, okey habis padu mantap. Cobain ha, dapat cara dia eh. Nampak tadi warna hijau. Nampak? Ni, ini ni nampak ni. Ha, okey tarik. Ha, tarik. Kalau terimpit tolak kayu tu keluar. Ha, tarik. Ha, tarik. Ha,
Anggap ambil lukanya. Kalau kalau dia tersangkut, lepaskan sikit, tarik balik. Ha. Kalau sangkut dia tolak, tolak ke depan. Ha, okey, angkat, ambil luka, ambil buncung. Ambil buncung. Ah, tu buncung. Ah, okey, angkat. Ha, tarik. Tarik. Tarik, angkat dia. Dah angkat je buncung dia. Ha, basuh sikit. Oh, dah bunyi udang. Jangan basuh ni tu. Ini encap gini. Daripada atas, daripada atas. Daripada air bukan terbalik. Ha, dah terkeluar udang. Ha, gitu. Kalau kau pusing kan dia keluar balik. Okey, buat naik. Ha, buat naik je. Buat naik je. Kan basuh lagi. Ada udang tak jangan dalam. Ada tu. Ah, buka, buka belakang. Ha, ke depan tas, tengok laju tak laju. Ha, gini, tegakkan luka tu. Senang kat kelengkang kau. Ha. Ha, macam tu Mas Bro. Ha, eh tengok berapa lama dia buka tali. Ha, nak senang lambat kan Kim. Jadi nampak. Nampak kan? Ah, tengok dalam lagi tak? Dengar, ada lagi seko. Ha, ambil. Ha, turun masuk sini. Ha, turun masuk sini. Ha, okey, pungut yang tu. Pungut udangnya, pungut udangnya. Baling sini. Ya, laju lagi, laju lagi, laju lagi, laju lagi. Ha, macam tu cakap, eh. Ha, dia nak tahu bapak dia kerja senang ke susah ke sungai. Ha, dengan macam inilah. Ha, pungut, 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 pungut. Ha, ni namanya pungut udang. Ha, tuang lagi situ. Ha, perlu mantap, eh. Ha, macam tu lah cara-caranya Mas Bro. Ha, okay, nampak? Nampak tadi? Nampak tadi? Nampak tadi? Ha, ayah daripada sini dah nampak dah tadi. Ha. Oh, tu, tu. Ha, mana? Tu sana tu. Bukan, tengok yang bawah yang kat air. Mana? Ha. Mana? Depan mata kau je ayah dah nampak tadi dia. Jap, jap, ha. Jap. Padu mantap. Ha, nampak. Ha, mana? Ha, depan mata betul, tak sampai 3 4 jengkal. Ha 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 ha. Ha, nampak. Depan mata tadi ha. Tak nampak. Tak. Dah, tewas. Dah. Tu. Oh. Ah, ambil. Ambil. Ha, ambil. Ha, ambil muncung. Tengok bersih tak bersih? Ha, macam bersih tu, ambil muncung dia. Pusingkan, pusingkan. Pusingkan ambil muncung. Ha, basuh sikit. Ha, jangan tengok udang. Tak tahu dia. Ha, okey, tarik sikit. Depan mata kan tak nampak. Yeah, tak apa, belajar sikit-sikit. Tarik dia. Ha. Buka. Ha, macam tu. Ha, padu mantap eh. Tu teknik-teknik, cara-cara semua ada eh. Tak belajar kita tak tahu. Ha, kali pertama memang kekok. Masuk kedua dah okey. Lepas tu dah selamba lah. Ha, pusing kan? Ha, keluarkan dia. Encap sikit. Ha, berapa ekor dia tu? Okey, ambil. Satu. Dua. Tiga. Ha, tu besar sikit. Empat. Lima. Padu mantap. Ha, okey, ambil. Tarik, bud. Ha, nak kena kuat. Ha, okey, dah boleh tu. Bungkuk sikit ambil. Bukan, tu atas, bawah. Tarik bawah, lepas tadi keluar. Ha, ambil muncung, ambil muncung. Balikkan dia cepat, balikkan cepat. Ha, tolak ke bawah. Buntut belakang tu kau tak, jangan pegang. Ha. Tengok. Ha, kan berkocak dalam tu bunyi dia. Ha, muncung jangan lepas. Buat naik gini. Buat naik ni, buat naik gini kan. Ha, ha, senang. Okey, ni letak sini. Ha, kau pusing, kau pusing. Dah, dah, dah. Ha, kau pusing. Ha, macam tu cara dia. Eh. Belajar, belajar, belas bro, belajar. Dah berbunyi-bunyi tu ha. Dah tak sabar dia nak keluar dah. Okey, buka. Ah, baru kita dah nyicap tadi. Ah, tu dia. Ada saiz tak? Wah, lawa saiz semua nampak. Ambil, ha, pegang kepala. Satu. Oh, tu besar sikit tu. Berkarat nampak ah. Nampak ah. Oh, dua. Tiga. Ha. Empat. Lima. Enam. Ni sekali. Ni ni. Wah. Okey, padu mantap. Tak. Tak
Tarik, tengok gugurnya kat mana. Ambil ujung, basuh. Ada bunyi? Ada. Tarik sikit depan. Alright. Dah mula dapat step lah. Step dah mula dapat. Ada sado tu. Ada sado. Bukan senang nak senang. Tu Uncle Udin punya nampak tu. Mana? Tu dalam. Sana tu. Sini, sini belah kanan. Ni ah, ni 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 ni. Kanan ni ada. Nampak tadi. Nampak tadi. Mata nelayan jangan main-main. Boleh nampak dah. Pusing kan. Curah kan. Kan nampak tu udang. Ada lagi. Oh, kat depan pun ada. Okay, ambil. Dua. Tiga. Pegang kepala. Empat. Alhamdulillah. Padu mantap. Kait. Kait bawah sikit. Kait bawah sikit. Pergi dekat bekas tu. Tolak keluar. Tolak keluar. Tarik lagi. Ambil tali. Ambil tali. Dapatkan luka dulu, ambil buncung dia. Macam bersih. Dia angkat tengok. Ada? Ada. Oh, meriah bunyi tu. Buncung angkat. Tak apa, buka dia. Hakim ni dia scuba man, tak ada halnya. Oh, lasak, memang aku train dia lasak budak ni. Saya suka kotor-kotor. Kat rumah main besi ni. Main cari kedarat dulu, buat main sungai. Ingat main-main main sungai. Semput tau. Kan meriah tu. Tengok, udang. Jangan dibiarkan. Dua ekor lagi dalam tu. Okey, apa pun yang bawah. Meriah. Meriah. Ambil kepala dia, ambil kepala dia. Kalau pegang dia punya speed putus. Lagi. Lagi. Padu mantap eh. Alhamdulillah. Dah. Senang nak jadi kan. Tarik. Pusing. Terbalik. Ambil muncung tu. Okay, basuh sikit. Macam bersih. Kerja berat pak. Ada? Ada. Alhamdulillah. Kerja berat pak. Kerja berat. Tak meriah sangat eh? Ada seko dua ekor. Dia kalau meriah tu bunyi. Dia meriah tu. Nampak ni. Jadilah. Satu. Sawit sudah habis dah. Tak sempat bang nak mengut sawit. Padu mantap. Tolak lagi, tolak bot lagi, tolak kayu lagi. Kau boleh keluarkan. Kalau tak, tak boleh keluar. Boleh. Sangkut lagi tu. Sangkut bawah. Itu kena tolak-tolak sikit. Dia sangkut, lepaskan sikit, tarik balik. Ada sikit, sikit. Dah boleh lepas dia. Dia tu memang ada ada payah sikit. Begitu caranya Mas Bro. Macam mesti. Sado. Tak boleh jadi kuat-kuat, nanti orang marah. Sado. Apa perasaan anda eh? Pungut. Tu dia lagi situ.
Ni sini. Situ udah, sini udah ha. Padu mantap eh. Oh. Ambil, 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 ambil. Ha. Ini siku. Ha, padu mantap eh. Ini, ini lagi siku. Ha. Alhamdulillah. Best kan main kau tu? Boleh. Ha, ni, tangkut lepas, tarik balik. Lepas, tarik balik. Boleh. Ha. Ambil dulu, tarik je. Tarik, tarik ambil muncung. Alright. Eh, tarik. Tunggu sikit. Begitu caranya, Mas Bro. Dah dapat. Oh, dah bunyi udang, Kim. Dah bunyi. Ya, selit-selit ini memang bagus. Alhamdulillah ada padu mantap. Tunggu. Sawit saki-baki boleh ya. Dia ada bau lagi. Kelapa je sama ganti. Sawit dia ada bau lagi bang, walaupun tinggal sikit. Dia tetap lagi ubi. Minggu depan kita kasih sawit kau-kau. Padu mantap. Bawa ambil luka. Ambil tali. Okey, angkat. Ambil muncung. Pusing mari. Basuh sikit. Kita jangan basuh sikit, nanti tak payah basuh banyak sangat sebab dia dekat air. Okey, angkat. Ada bunyi, ada bunyi, ada bunyi. Hancap sikit, hancap sikit. Tanah, ada tanah kan. Alright. Bawa sini. Tarik sikit. Okey, buka. Kan best pengut udang. Tak payah pergi pasar pengut udang, pergi sungai. Longgar-longgar sikit. Goyang-goyang sikit. Alright, cuba. Campur-campur saiz eh. Okey, buat. Campur-campur saiz. Alhamdulillah ada juga bang rezeki. Tu dia. Ini balik goreng puas makan sebab kita bungut. Okey, padu mantap. Yang mana susah aku buat sendiri bang. Yang senang-senang Hakim buat. Bersih je. Ada can ni. Kan dah ada bunyi. Alhamdulillah. Walaupun tak berapa handsome saiz dia, tapi yang penting namanya udang. Eh, satu, dua, udah awal. 3, 4, 5. Ada lagi tak? Alhamdulillah 5 ekor. Pada mantap. Pusingkan, tolak kayu tu. Tolak kayu tu. Macam besi. Tarik depan sikit. Kan bunyi-bunyi tu kan. Okey, sini depan. Meriah. Meriah, meriah, meriah. Cak. Itu kalau sadu semua, nasib baik bukan sadu dah. Alhamdulillah. Cuba kan. Angkat dekat. Cuba kan. Tak boleh tak? Tak boleh. Okey. Ada sikit aku. Tu ambil. Alright. Mon. Mon. Tengok. Tengok. Lemak. Tengok. Kelas tambahan ya. Tengok. Lagi satu. Okey, padu mantap. Ikut betul.
Pengait boleh jatuh hilang tak kat mana bang. Nampak. Ah, ambil tu, tu ambil tadi dia. Tu ambil tadi dia. Tu ambil tadi dia. Ah, oh busi. Cepat. Ah, busi kan dia. Bersih. Ha. Ha, buka. Ni kalau depan bersih betul tak payah basuh tak apa. Okey, buka. Mana eh teruk tak perasan ni. Tak lama kita nak letak kan. Ha? Kita... ha. Masa reverse tadi tu. Ha. Asyik baik. Ui, ada ikan tilan ni. Ha? Ha, tu ikan tilan. Oh. Udang ada? Ha? Udang ada? Ada. Ha, ikan tilan pun ada, udang pun ada. Ha. Ha, ikan tilan tu jaga-jaga dia ada duri. Pengait, pengait. Asyik baik. Dah, yang belah sini tinggal 3 je. Nanti balik jeti. Ini dia. Oh, dengan tilan tu nak kau besok kau tilan. Eh, jangan, jangan, jangan makan macam tu. Dia ada duri. Atas ni ada duri. Biarkan je dia. Biarkan je dia. Biarkan, ambil je udang tu. Ha, jangan pegang macam tu. Dia nampak ni semua duri. Ha, kena. Ha? Kena tak? Tak, tak. Ha. Tu tajam je. Ha, tu dah dia tilan. Nampak duri dia, nampak tu. Nampak tu duri. Sedap ni. Nak nak makan? Tak tahu. Eh, ibu sedap makan, ibu, ibu makan. Dia bagus untuk kulit ni. Boleh, try ambil kan. Besar weh. Padu mantap. Habis. Ni kain. Ah, betul tu. Ha, tarik. Tarik, tarik. Tarik tegak, tarik tegak. Ha, kau tarik pokok tu. Kau tarik pokok. Kau tarik buat ke depan. Tarik buat ke depan. Tarik buat ke depan lagi. Ha, tarik buat ke depan lagi. Ha, kayu depan tu tuan-tuan kan ni. Ha. Macam ada bunyi je. Ada? Ha, tak apa. Begitu caranya mas bro. Ha, kau pusing belah sini. Ha. Belajar, belajar, belajar. Eh, kau tilan. Tak kerti-kerti balik kau ni. Ha, Hakim nak makan. Hakim kena makan tilan lagi ni. Makan. Ha, eh. Bagus ni untuk kulit. Sebenarnya. Weh, nak lompat kau. Kalau kau lompat, kau selamat lah. Kalau kau tak lompat, kau jadi lauk hari ni tau. Curah ni. Ah, ada lagi tu? Tak ada. Ada seko. Ni dekat kelapa depan. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh ekor. Padu mantap eh. Pegang kepala dia, pegang kepala dia. Ha. Gini. Daripada ekor gini ha gini. Okay. Kalau kita pegang gini, dia boleh sepit tangan kita. Padu mantap dia. Ha, terbongkok-bongkok kau. Ha, ambil kau. Ambil. Boleh. Dalam. Kau dah tarik tu, tangan tu lepaskan. Ada. Bersih lukanya. Oh. Tertongeng-tongeng. Ha, ngale sana, ngale sana. Kim. Ha. Okey, buka dulu. Buka dulu, buka dulu. Buka dulu. Sadu. Sadu. Ha. Tertongeng-tongeng. Bukan senang nak senang nak. Tentulah cari rezeki. Eh, janji halal. Susah macam mana pun janji halal. Baik. Baik. Oh, tengok dalam. Ada ya. Turun kan je hujung dia. Turun dia. Hujungnya turun dia. Hujungnya turun dia. Ha, gitu. Okey, tak ada clear. Okey, ambil. Fuh, suara sadu gim. Ha, pegang kepala. Oh, ni ni. Oh. Kau kau. Meriah bang, meriah, meriah. Allahuakbar, sawit sayang tak adalah. Minggu depan lah, kasih kau-kau 3 kilo lah. Pegang ya, pegang. Ambil, ambil. Okay, masukkan. Baru mantap. Nak, nak. Macam bersih. Ada comel-comel.
Lagi dua biji. Satu, dua, ha, dua. Lepas tu pergi atas pula. Udang ada tapi saiznya lah. Cuma-cuma sikit. Ha, tu dia dia. Seko, seko. Satu, dua. Bodoh mantap. Tak nampak. Bawa sikit. Ambil. Ambil, ambil tadi. Ha. Tengok pusing tidak? Ha, pusing. Ha. Macam bunyi je. Ada. Okey, basuh sikit. Alright. Angkat. Boleh tahan. Nampaknya penganyir juga baju tangan hakim ni. Baju pun dah penganyir dah kamu. Apa namanya tadi? Jenggot Melaya eh. Baru mantap eh. Banyak logo. Ha. So Malaysia. Satu Malaysia. Juga kan. Kolom. Mun. Ini terbelit. Mun, jangan biar udang kayaknya udang tegang. Macam baik. Turia. Bungut, bungut, bungut. Bungut. Yang mati pun ada nampak dia makan. Alright. Tutup sekali. Baru mantap. Ini yang kedua. Ambil. Ha, ambil. Yang bersih. Ambil. Ah, dah dengar bunyi dah. Dah dengar bunyi. Ini memang kawasan air tempur. Kita berbuka di lokal. Okey. Bayangkan kalau seorang macam mana. Boleh. Okey, lambatkan. Nampak goyang. Alright. Okay. Satu, dua, tiga ekor. Jadi dah. Baru mantap. Adik. Hei, kau hantar kumpah? Hah? Hantar kumpah ke? Hantar kumpah? Hantar kumpah aku. Haa, kau jungap. Hah? Hakim. Ada udang ada juga. Ada juga. Oh, nampak. Aku baru tengok ni. Oh. Dekat aku 10 tadi. Yelah, aku tengok. Oh, 10 setengah? Haa. Air naik 11. Itu lah cakap bah. Tengok aja. Ah, mana yang dapat, Tin? Ini tengah nak tengok atas. Bawah dah. Dah habis ni? Haa, bawah dah. Oh. Tengok atas pula. Okey. Okey, okey. Ada pertolongan. Haa, talian hayat. Hei, selamat raya. Ketupan lah, ketupan, ketupan. Tali dah nampak. Mudah-mudahan bergasak. Angkat. Ya. Ah, macam bersih aje. Macam bersih. Okey, angkat. Ada bunyi tak? Eh, memang ada lah. Alhamdulillah. Buka dulu. Oh, dah terbelit-belit dah. Tak apa, tak apa. Buka dulu. Udang dulu. Ini makin panas. Rasanya air naik pukul 11. Tapi ni dah mula perlahan dah ini. Tengok mana yang sempat je lah ni bang. Macam dah tolak tepi ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita laju sikit depan ni. Okey, cuba kan. Tu, pungut, 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 pungut. Pungut, udang. Masukkan umpan. Masukkan umpan. Akhir masukkan umpan. Siput kondang ni kan. Ha, ni siput kondang. Besar ya. Oh, besar. Yang lain masukkan. Air dah mula naik. Jadi aku terpaksa ambil alih dulu. Mengejar masa. Oh, ada. Untuk mengejar masa bang eh. Ha, yang penting hakim dah dapat pengalaman.
Yang mana tempat-tempat yang ke dalam kan dia lah tarik. Okey. Tu dia. Saya tak berapa ada. Udin tadi pun alhamdulillah ada juga bang. Ha, tu dia. Padu mantap. Buat gogeng-gogeng ni sedap ni. Alhamdulillah. One more. Dua lagi. Padu mantap. Tu dia. Come on lah. Macam bersih. Sadu Kim. Ada boleh tahan. Ada cuik kuning. Atas ni memang sedap sikit. Udang banyak daripada atas. Sekarang ni baru nak turun. Bila naik yang bawah-bawah ni, yang tina yang kecil. Bila yang nak turun tu, dia campur yang besar-besar. Dua apa speed-speed dah patah dah. Tu dia. Baru mantap. Cuci kemudian. Nak ngejurkan air. Alright. Macam ada. Ada? Ada. Okey, buka. Sampai dah lagi ke depan. Air sudah naik. Air sudah naik. Tak apa, tak apa. Mana yang dapat, bang? Cua ni. Kat depan tadi ada seko. Tak apa. Okey, ambil yang sana. Terus masukkan umpan. Habislah sawit. Tu botol di mama. Padu mantap eh. Macam busi. Macam busi. Ha kan? Tempat ranking-ranking ni biasa memang masih. Tak miss. Di Malaysia dia. Ha tu dia. Alhamdulillah. Mengejar air yang dah naik bang. Udin pun tadi berposah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Padu mantap. Ini ikan apa? Ikan luntuk. Itu namanya ikan luntuk. Sangkut pula buat apa? Tu dia. Lepas Kim. Macam bersih Kim. Ada. Walaupun tak banyak ada. Ranking ni biasanya memang ada kecil besar je. Kecil besar je. Janji dia ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Padu mantap. Ada tutu kecil. Ada tutu kecil dah nak keluar dah. Buka. Air sudah naik. Ketat ni. Boleh. Udang ada? Ada. Udang ada, tutu ada. Ha, tolak kita. Tu. Ni ke tutu. Tu udang masukkan. Satu, dua. Tutu seko. Alhamdulillah. Kalau disangkut, onggah-onggah sikit. Isi. Angkat dia. Ada bunyi. Ada. Ada. Macam boleh habis ni. Sana, sana, sana. Macam boleh habis. Boleh tahan ni ke? Belah-belah biji. Cua. Tu dia. Dah mati satu seko. Satu. Busuk. Dah hakim masukkan umpan. Udang. Ada lagi. Jangan buat pasal bosor lah tu. Dua ekor. Lagi tak? Tak ada. Macam bersih.
Aduh. Kotor. Kotor dia tak berapa minat nampaknya. Tapi ada. Satu. Dua. Tiga. Lagi. Kecil empat. Alhamdulillah. Berapa? Air dah naik. Air dah naik. Macam recat ni. Macam. Ada Kim. Sabu. Ada Kim. Tu dia. Lari lah. Saling kulit ni lembik. Itu yang besar. Nampak sepit dia. Ni baru mati. Tu dah mantap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam besi. Ni kan cepat lagi. Nabi. Ada. Ada. Ada sadu lagi, Kim. Ada sadu lagi, Kim. Dah tak banyak dah. Dah nak habis. Dah nak habis. Oh, tu dia. Hitam sadunya. Tiga. Peruan. Air dah naik ni. Memang semak dekat batang hidung. Batang hidung. Busi. Apa tu? Ya Allah, ikan guan besar mati. Kubalah ketutu. Dia baru masuk ke ni? Mati kau dalam ni. Apa ruangnya? Besar ke ni? Nampak tu? Tapi elok lagi ni. Baru mati. Baru sebab dia nak ambil nafas. Dia jenis ambil nafas. Tapi bila tak dapat ambil nafas, dia cepat mati lah. Kalau tak bercium, busuk tak? Tak busuk tu. Udang saja. Okey, elok lagi tu. Boleh bawa balik. Ada dua ekor dah. Tajuk seko. Mari sini kau. Alhamdulillah. Peruan tau. Sekejap, abang yang punya pengait. Kau kait depan. Kait depan. Air dah naik. Wih, bersih. Bersih. Dengar bergoyang-goyang je. Syukri, sadu. Tu dia. Alhamdulillah, dia nak ujung-ujung dah ni. Rasa sempat habiskan. Lagi tiga. Empat. Alhamdulillah. Dia nampak. Tu banyak. 2 3 4. Sadu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pada mantap. Umpan guan tadi lah kita umpankan. Oh, bersih. Bersih nampak ni. Nampak bersih. Macam kerodak dalam ni. Padu mantap. Campur-campur. Lubuk Rusia namanya, Syuk. Namanya lubuk Rusia. Nampak. Lawa-lawa. Ayat lagi. Lawa-lawa saiz kau. Satu. Dua. Galah ganting. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8, 9, 10. Padu mantap 10. Tengok ke depan. Ayah. Tengok dekat. Ada. Ada. Penutup. Pusing kan? Mata jaga. Okey, buka dulu. Penutup bang. Alhamdulillah selesai. Selesai. Berjaya, Kim. Tu bunyi macam kasar je, Kim.
berjaya Hakim akhirnya. Walaupun seko Hakim, padu mantap saya dia. Alhamdulillah. Nanti kita tengok hasil keseluruhan kat jeti bang eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gam gajah tak bawa. Jadi kita buat closing kat sini depan Syukri Hakim. Kita buat closing kat sini eh. Yang mana tu Syukri, Master Syukri tengah mancing sado gorgon namanya. Eh, alhamdulillah hasil lagi ni. Hakim kau duduk sana. Ha, interprim dapat-dapatlah tengok dengan udang. Ha, duduk kat sana. Ha, hasilnya ada juga Syuk. Ha. Macam mana boleh masuk kat sini tu? Patut kat Syukri tu. Ha tu. Tak ada. Ha, kaki kau naik atas. Ha, kaki naik atas. Nak lambat udang. Ha, kita lambatkan udang tengok. Ha. Sikit-sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Syuk gorgon. Yo. Alhamdulillah bang eh. Ha. Boleh tahanlah penganyai tangan Hakim ni. Nari udang. Ha eh, dah penganyai, dah penganyai. Ha, dah boleh diketengahkan nampak. Eh, saiz boleh tahanlah. Ha, cuma dia banyak lagi saiz CD itulah. Kalau dia semua saiz B, menangis ah. Ini pun dah kira padu mantap lah bang. Luka kecil bang. Luka kecil, luka besar cuma 5 biji je. Ha, luka besar kalau waktu sekarang ni memang mengena. Udin rasanya mengena tu. Ha, luka dia banyak besar. Eh. Wah, sebelah dah naikkan udang sana tu bang, nampak. Wah. Alhamdulillah eh. Ada juga rezeki. Padu mantap je Kim. Nak yang kau ngadap cahaya matahari bergambar dengan udang. Oh gini. Ya. Yeah. Oh sini sana. Dia pun nak makan kawan dia tu. Ni sekarang. Ingat apa? Dulu aku pernah bawa Hakim mancing kolam. Kolam udang, udang kolam lah. Nganyi juga. Nganyi juga lah. Cuma apa? Cuma joran, tadi joran pecah. Belum biasa lagi. Kasih Hakim gambar. Ha, ha, gorgon. Eh, tak berhenti-henti Syukri. Amboi. Tu dia. Tu dia hasil ni bang. Aduh, 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 aduh. Ya. Pusing. Dia tengok pak. Ha. Okey, dah. Alright. Okey, kau kat sini, kau baring kat sini. Ha. Kacik Chan lah. Eh, kau buntung kau sini, kau baring sana. Kau penyekkan udang tu. Penyek lah. Sana sikit. Ah, gitu. Ah. Padu mantap lah budak ni. Alamak, cahaya kat sana pula. Sekejap. Cahaya. Kan gelap mata. Kerak. Kena hadap cahaya. Cuk. Kan gelap. Ingat bangla mana je. Oh, banyak udang. Banyak udang weh. Tu dia. Pendatang baru eh. Oh, baring tu tak boleh tahan tu. Okey, padu mantap, padu mantap, padu mantap. Manis padu mantap. Apa perasaan? Apa perasaan anda? Best ah. Kali pertama tu kan. Tak semua kan dapat macam ni. Alhamdulillah. Orang kata geli, kita suka. Okey bang. Alhamdulillah. Hakim dia sendiri yang nak ikut. Aku memang tak pernah sogok-sogok anak aku untuk main sungai. Sebab kalau kita sogok, kita paksa, dia tak akan jadi. Biar dia datang sendiri. Bapak aku main bawa teksi. Tak ada main udang. Tak ada main parit pun. Aku main parit sendiri, main sungai sendiri. Dan hasilnya alhamdulillah padu mantap eh. Kita jumpa lagi. Bye bye. Kereh. Harus. Allah. Oh, lepas dia.
Alhamdulillah bang, dah hanya baju sahabat Jenggu Malaysia eh? Sahabat Jenggu Malaysia eh? Dah hanya mana di fit? Taram, dah hanya, dah hanya, dah hanya. Alhamdulillah. Ya, hormat tak? Tengok rekod Hakim ni, ya. Berapa kilo dia angkat eh? Okay, angkat. Huh. 7 kilo lebih bang. 7 kilo, 7-1-2. Waduh mantap ni. Ha, Hakim punya hasil. 7 kilo, 7-1-6 baru. 7-1-6, 7-1-6. 7 kilo lah. Waduh mantap. Huh.